Jepang dan serba serbinya. Ini rumah. Tuh, tuh ada si Hachiko. Ntar gugup dia. Mana? Itu hitam. Mana hitam? Itu di rumah satu itu. Yo. Hai. Kelihatan? Oh iya. Ada Hachiko. Hachiko Heisei. Hachiko itu. Rumahnya gitu banget ya. Rumahnya itu seperti begini, rumah-rumah di pedesaan di Jepang itu seperti itu. Bagus besar-besar. Ini rumahnya tuan tanah semua ini. Tuan tanah, ada yang tuan apa tuh gitu. Mempunyai lahan apa gitu. Lahan itu. Terus aja yuk. Oh, tapi ada jalannya itu naik. Oh, ini terowongan-terowongan. Pinggir. Ini ada bawang, labu ya. Itu hasil-hasil ladang semuanya itu. Biasa. Ini orangnya sedang, nah ini lahan, contoh lahan, nah itu orangnya sedang memetik sayuran, mengambil lahan panen itu ya. Sekarang kan dah musim dingin itu saatnya panen. Ini sebenarnya udaranya enak loh, nggak terlalu dingin kan, tapi sejuk kan ya. Oh enak. Itu loh, itu tulisannya sejuk. Itu tulisannya kemana? Nah nanti kita lihat dari atas. Punya rumah di sana itu gimana ya? Enak kayaknya, tapi sepi ya. Sepi. Ini ada hutan bambu, hutan apa nih? Mican. Season. Ayo. Season kamu. Sen kamu Mican. Oh. Peternakan telur. Untuk ini apa namanya? Tempat duduk. Di sini ada enggak tahu Mican. Mungkin dia ada sesuatu di situ. Kita putar lurus. Kita lurus. Yang itu tulisannya apa? Misalkan jualan gorengan. Mana? Hiroshima ke sana. Karena itu ke Hiroshima, ya benar. Ini loh yang merah ke Iwakuni. Jadi ini arah selatan ke sana. Hah? Ini loh, ini kita ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan loh sembarangan dari sini. Nanti kena denda. Coba bayangkan kena dendanya. Besar sekali kena dendanya itu. Wah. Iya, ini kita jalan kaki ke Hiroshima. Ya kan, apa aku bilang jalan bypass. Saju bypass, ini jalan bypass menuju tol. Itu yang kuburan. Mana? Itu kuburannya Jepang. Oh. Bagus ya ini pemandangannya dia. Iya. Foto Apple ya. Iya, Instagram Apple. Instagram Apple kalau kata orang. Orang kita sejalan itu meningkat seiring dengan dekat dengan tahun baru, jadi banyak orang berlalu-lalang. Tapi nanti kalau tanggal satunya lo sepi di sini. Tanggal satunya kalau di sini sepi, kalau tempat-tempat stasiun itu rame. Karena banyak itu orang melintas, bawa koper-koper yang besar gitu. Yang ada yang jalan juga tuh. Mana? Itu. Oh iya, mbah-mbah pemakaman di Jepang, kuburan. Kalau menguburkan orang sini, kan biasanya orang Jepang kan dibakar. Abunya itu dibakar. Terus ditaruh sini. Dan itu ada harganya, seperti kita lihat di sini.
ada harga ekonomi. Oh, ekonomi. 35 eh 38 ribu. Eh. Sanju Hachimang 380.000, berarti ya 382.500. Ukurannya itu ada ukurannya itu maksudnya 1,5 m × 1,5 m. Setengah kalau 2 meter. Dan yang paling mahal itu yang 850.000 yen, itu sekitar berapa juta rupiah kalau dirupiahkan? 85 juta ya, 90 juta ya, sekitar 90 jutaan. Nah kan berarti tadi tingkatannya itu loh ada harganya. Oh iya, tingkatannya itu ada harganya. Nah seperti itu. Tapi kalau orang yang mungkin nggak punya uang untuk menguburkan, mungkin dikubur di abunya ditaruh di rumahnya. Jadi sekarang udaranya enak, seger ya. Dingin tapi dinginnya enak. Orang Besuki aja betah. Jadi indikatornya kalau orang Besuki itu betah, bisa jalan-jalan keluar, berarti dinginnya enak gitu. Enggak ekstrim. Yuk kita jalan ke sana yuk. Jalan ke sana. Jalan ke sana tuh kemana? Ke stasiun Jike sana itu. Nah, itu. Enot. Kita lanjut jalan-jalannya. Oh. Miung. Kita di atas jalan bypass. Sana menghubungkan tol ke tol. Sana ke Hiroshima City. Sana ke Tokyo. Melalui tol tentunya. Sana itu ada Kayama Fukuyama Mihara. Tenno. Tenno.